Di episode kali ini tentunya semakin menarik, seru dan pastinya menegangkan, di mana kali ini terlihat David yang kali ini tengah menemui Amanda karena dirinya tak sengaja bertemu Amanda dan langsung saja David pun mengikuti. Ternyata Amanda tengah mengajar anak-anak dengan begitu bahagianya ya guys. David yang melihat akan hal ini tentu saja dia begitu terpukau dan sangat bersyukur bahwa Amanda memang telah berubah ya guys. Dan kali ini pun akhirnya David memberanikan diri untuk menemui Amanda. Tentu saja hal ini membuat Amanda begitu bahagia ya guys, terutama David pun yang telah mengungkapkan kesalahannya kepada Amanda. Namun ternyata di sisi lain Abi yang juga melihat akan adanya Amanda di situ, ternyata Abi dan juga Kinanti berada di situ dan akhirnya Kinan mencoba untuk turun karena ingin mengejar Amanda, namun ternyata Kinan harus tertabrak oleh sebuah motor ya guys, dan akhirnya Kinan terjatuh pingsan. Sehingga di sini terlihat Amanda yang mengetahui akan hal ini langsung menolong Kinanti. Namun tentunya hal ini tidak dapat diterima begitu saja oleh Abimana. Di sini Abi menyalahkan Amanda dengan kejadian ini ya guys, dan akhirnya Amanda pun harus bertanggung jawab. Bahkan Abi pun mengajak Amanda ke kantor polisi dengan segala perbuatannya. Nah guys, dengan kejadian ini akankah Amanda dan juga Abimana akan memperpanjang masalahnya sehingga Amanda pun harus mendekam di balik jeruji? Saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di Antv.